Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang bagaimana merubah RHK yang sudah kita usulkan. Lalu yang kedua adalah tahap pra-observasi, di mana pada tahap ini observer akan berdiskusi dengan guru tersebut. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke pengelolaan kinerja. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita klik guru, ya. Kita klik guru sebagai pegawai. Lalu kita cek langkah observasi. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Ini adalah halaman selanjutnya. Karena saya memilih keteraturan suasana kelas, maka muncul indikatornya yang ini. Jadi kita bisa memilih 1, 2, 3, boleh. Coba kita cek rubrik observasi sekarang. Kita cek. Nah, ini adalah keteraturan suasana kelas. Rubriknya ada untuk yang target perilaku. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Itu ada perilaku yang dianjurkan, itu ada 3, yaitu guru memanggil murid dengan menyebut nama. Lalu yang kedua, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Yang ketiga, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Lalu untuk target perilaku yang kedua, yaitu guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Perilaku yang dianjurkan yaitu guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Lalu guru menyediakan beragam peran dalam kelompok ajar semua anggota terlibat aktif. Dan seterusnya, pada indikator ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan dan kesepakatan kelas. Nah, itu ada 3 juga perilaku yang dianjurkan. Selanjutnya, dari 3 tadi kita sudah membaca, ya. Kita bisa memilih, boleh memilih 1 atau 2 atau 3, ya. Misalkan saya memilih yang ini, 1, guru melakukan komunikasi positif, ya, untuk membangun suasana yang kondusif. Lalu yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa. Nah, saya milih 2. Lalu apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, upayanya adalah misal kita mengikuti webinar, pelatihan mandiri, atau kegiatan MGMP. Nah, itu upayanya. Lalu kita akan melakukan kesepakatan dengan observer kapan pelaksanaan observasi. Misalkan saya memilih bulan April, misalkan saya pilih tanggal 22 April. Setelah kita memilih tanggal observasi, kita akan memilih jenjang. Jenjangnya yaitu SMP, ya. Karena saya mengajar di UPTD SMP Negeri 15 Pesawaran. Lalu kelasnya kelas 9, mata pelajarannya adalah matematika. Lalu catatan observasinya adalah jam 8 sampai dengan selesai. Lalu dokumen yang akan diunggah adalah RPP. Kita unggah dokumen. RPP yang diunggah adalah RPP 1 kali pertemuan pada saat observasi dengan format PDF dengan maksimal 10 MB. Setelah kita selesai mengunggah dokumen yaitu berupa RPP, langkah terakhir adalah kita kumpulkan. Lalu kita klik kumpulkan. Setelah kita mengumpulkan, maka halamannya berubah seperti ini. Tulisannya adalah menunggu atasan melakukan observasi. Nah, kita bisa mengecek rubrik observasi, cek rincian. Nah, ini yang sudah kita sepakati dengan observer tadi.
ya. Di situ tertulis rencana tanggal, jenjang, kelas, lalu mata pelajaran. Setelah itu ada keteraturan suasana kelas, perilaku yang akan ditingkatkan. Nah, kalau sudah kita klik saya mengerti. Sambil menunggu pelaksanaan observasi, kita bisa mempersiapkan diri dan apa saja yang akan kita tingkatkan. Untuk selanjutnya, kita akan melihat yaitu pengembangan kompetensi. Nah, kita kumpulkan, kita cek kembali, kita bisa merubah rencana hasil kerja RHK. Kita lihat, kita baca lagi, kira-kira mana yang akan kita rubah. Setelah kita pastikan kita akan merubah, maka langkah selanjutnya adalah ubah rencana hasil kerja. Saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi, saya sudah diskusi, kita klik ya. Pada halaman ini total poin saya sudah 100 ya, tetapi saya ingin merubah lagi ya, supaya poinnya bisa bertambah. Itu saya sesuaikan dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya cek kembali, yang nomor 1 meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan dalam kegiatan, poinnya 32. Yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri, 8 poin. Poinnya 32. Nah, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata, yaitu poinnya adalah 6. Perlu diketahui bahwa penelaah aksi nyata ini adalah orang yang sudah dipilih dan sudah mengikuti diklat di BMM. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi, cari kembali rencana hasil kerja yang kira-kira bisa kita lakukan untuk poin yang nomor 5. Kita sesuaikan dengan apa yang sudah dan akan kita lakukan dan diperkirakan itu bisa kita lakukan. Selanjutnya saya memilih yang ini dengan 12 poin karena saya sebagai pengajar praktik di angkatan 10 ya. Selanjutnya kita lihat poinnya sudah lumayan ya, sudah 118. Bisa kita tambahkan kembali. Kita pilih. Lalu nah ini ya. Karena saya sebagai peserta coaching ya. Kita bisa memilih itu, poinnya 4, satu kegiatan. Jika sudah tidak ada yang ingin ditambahkan kembali, maka kita bisa menyimpannya. Kita klik simpan, saya menyatakan bahwa rencana RHK sesuai, lalu simpan ya. Tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi jumlah poinnya adalah 122 poin dari 6 RHK ya. Selanjutnya kita juga bisa merubah yaitu tentang tugas tambahan. Kita klik kumpulkan. Nah, tugas tambahan saya yaitu sebagai wali kelas ya. Jika ingin dirubah bisa dirubah. Ubah rencana hasil kerja. Saya menyatakan bahwa sudah berdiskusi. Tugas tambahannya sebagai wali kelas
bisa kita tambah yang sesuai dengan tugas kita di sekolah. Jika ada perubahan, maka tombol simpan ini akan aktif ya. Jadi jika tidak ada perubahan, maka tombol simpan tidak aktif. Demikian pembahasan kita tentang pengelolaan kinerja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.